Halo, selamat siang sahabat Galiloi. Ketemu kembali di channel Master Sidik. Kali ini kita coba berbagi tip mengenai bagaimana caranya meringankan tombol klakson di Grand Livina. Kebanyakan kan biasanya keras nih ya, ketika ini ditekan keras ya. Kita akan coba bagi tip sederhana supaya ketika kita tekan jadi ringan ya, sehingga memudahkan pada saat kondisi datakan langsung klakson bisa bunyi. Nah, untuk klakson kita buka aja, kebetulan ini sudah kita buka ya, kita udah buka tadi. Dan kita buka, kita lihat di sini ada tiga per ya, ada tiga per. Nah, ini satu, dua, tiga. Nah, ini yang akan kita ganti nanti pernya ini. Pernya nanti akan kita ganti karena ini kalau bawaannya Livinanya agak keras ya. Kita akan ganti dengan per ini nih. Ini punyanya motor RE King. Murah guys. Teman-teman sahabat Galiloi ya. Ini cuma 4.000 ya, 4.000 rupiah. Kita coba nanti kita potong jadi 3. Per yang aslinya ini kita ganti dengan per ini nanti ya. Mari kita potong dulu nih guys. Oke, ini per yang tadi ya, panjang. Coba kita potong jadi 3 nih ya. Coba kita potong jadi 3. Segera kita ganti nih ya, yang lama kita cabut ya. Nanti kita ganti nih ya, yang lama kita cabut, nanti ganti yang baru ya. Ini yang lama, yang keras kita pensiunkan ini ya, kita pensiunkan. Nanti kita ganti yang per baru yang punya motor King tadi, kita pasang di sini ya. Ini per yang baru sudah terpasang ya, dari motor King tadi sudah terpasang. Kita akan coba pasang di setir. Oke, kita pasang dulu ya, tutup klakson ini seperti apa nanti hasilnya ya. Kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang, kita coba ya. Nah, jadi pakai dari aja, nggak perlu tekan pakai gini ya, yang tadi pakai gini, sekarang tinggal hanya pakai dari aja udah bunyinya. Nah, ring banget guys, sahabat Galiloi, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Kalau kebetulan klaksonnya keras, kita ganti pernya tadi ya. Nah, coba lagi ya. Nah, tinggal pakai jari aja nih bisa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.